DKI Jakarta sempat menjadi salah satu daerah penyumbang kasus aktif terbesar di Indonesia. Sejak Januari 2020 hingga hari ini, total kasus positif di DKI saat ini mencapai lebih dari 835 ribu kasus. Dari jumlah total kasus COVID di DKI, saat ini tinggal 3.228 yang masih dirawat. Sebanyak 811.000 atau sekitar 97,1% berhasil sembuh. Jumlah kematian di Jakarta total 12.866 atau 1,5% dari kasus aktif. Sementara yang menjalani isolasi mandiri saat ini sebanyak 7.873 atau 0,9%.